Ah, dia pun macam lubang hidung atuk. Ya, apa dah lubang hidung? Kalau anak bulan dah keluar, esok tandanya hari raya lah. Kalau tak keluar? Tak keluar, hari raya cancel. Tapi Damai dah beli baju bling-bling, macam mana? Hei, awak ni mengarut lah. Kalau Nari tak nampak, diorang tengok besok pula. Sampai anak bulan nampak. Wah, ni hari ni terawih last. Siapa nak ikut atuk dengan nenek pergi masjid? Damai nak, Damai nak. Aman sakit perut. Tak boleh pergi. Sakit perut? Betul? Memang sakit perut. Dia nak pergi ni. Aman jangan nakal-nakal tau. Jangan main air. Jangan main api. Aman janji. Aman duduk tengok TV je. Okey dah lah. Cepat sikit, cepat sikit. Kita dah lambat ni. Awak tu kalau jalan terpikir kiri macam itik. Alah, awak tu jalan terkini terincut macam semut tak cakap. Eh, semut tu lagi handsome. Awak tahu tak macam saya. Awak tengok saya jalan. Tengok, tengok. Ayuh, stop. Sedih betul dah masuk hari terakhir terawih ni. Itulah bang. Umur pun dah tua. Rumah dah kata pergi. Tak jumpa Ramadan tahun depan ke tidak, bang? Kenapa tak jumpa? Atuk dengan nenek nak pergi mana? Damai dah bilang aman. Jangan main dengan lightbait tu. Nanti kena kara macam nenek. Bila nenek kena kara? Mama bilang. Sebab tu atuk tak suka dengan lightbait. Kan atuk? Bang. Saya kena kara ni. Kan? Aman tahu mama bedek je. Tak baik Aman cakap mama macam itu. Mama mana pernah tipu? Aman tu yang tipu. Bilang sakit perut lah. Konon tak boleh pergi terawih. Padahal nak main dengan lat-lat tu. Kakak jangan tuduh ya. Mana ada tuduh? Ni kita semua nampak. Kan Atok? Kan Nenek? Dah. Ceritalah yang sebetul-betulnya dengan diorang ni. Hish. Biar nenek aja yang cerita, eh? Pada zaman dahulu kala... Taklah sampai berzaman-zaman. Pada suatu hari... Mana satu hari? Ini berhari-hari tau. Atok tak pasang lagi lamp ni sebab dulu, lama dulu, abang... Abang punya kawan, punya nenek punya kawan... Punya kawan, punya sepupu, punya anak, punya kawan, punya anak saudara, punya kawan. Ada sebuah cerita. Berapa banyak punya kawan dah? Alah, nenek kau ni bukan tahu story. Okey, biar Atuk ceritakan. Duduk sini. Tadi tak nak cerita. Inilah kisah ada sebuah keluarga. Dua mualah. Awak ni. Awak nak cerita ke saya yang nak cerita? Awaknya lah yang cerita. Yalah, dengar je lah. Jangan menyampuk. Dalam keluarga tu ada dua adik-beradik. Nama mereka Alias dan Moksin. Diorang ni rapat betul. Mesra sangat. Buat baik sama-sama. Diorang ni buat kerja nakal pun sama-sama. Dan namalah budak lelaki ni kan. Aduh.
kau lah. Ya tadi mak suruh beli apa? Dah lupa dah. Aku pun dah lupa lah. Apa bang buka tadi eh? Apa nanti ingat lah tu. Jom. Kau kata dengan aku pahala puasa kurang tau. Ini barang special. Lu orang letak ke rumah baru hari raya. Ini barang sudah famous kat Malaysia. Kat Singapura, lu orang first jumpa. Ya ke, Bek? Lu orang mau beli tak? Berapa ni? Dalam kampung Alias dan Moksin, ada seorang budak perempuan yang bernama Amira. Amira ni ulat buku. Siapalah belaga mak? Mak! Minta maaf Amira. Si Alias tu memang macam itu. Kan rabut je selalu. Alias dengan Moksin. Namanya Rosna. Rosna ni tukang jahit baju. Hari-hari. Yang ni pula bapa dia orang. Namanya Kasim. Dia ni rock ke 80-an. Oh, steady lah Cik Nah. Ini tahun nampak macam banyak tempahan. Yelah, Abang Kasim. Durian runtuh setahun sekali. Raya je semua nak baju baru. Hey, uniform keluarga kita macam? Dah siap? Alah, Abang Kasim jangan risaulah. Nanti saya siapkanlah. Risau tak risaulah, Cik Nah. Tapi malam ni dah masuk 7 lekor tau. Sempat tak sempat? Sempat. Buat confident je. Nanti last minute, tak kain-kain apa yang awak sempat capai, awak buat baju. Mesti beli kain ikat burung kan? Apa alas meja ni dengan sarung cushion tu? Ha? Tak sepasang sekali. Hai, nasib baiklah baju kita ni. Awak jahit tak pakai salah kain juga, Rosna. Alah, Abang Kasim ni, jangan risaulah. Tahun ni, Cik Na dah siap beli kain siang-siang lagi. Sebelum puasa. Iyalah, Cik Na. Ini story. Tahun lepas tak main tu. Dah, abang ambil kerja. Mohsin,
Dah beli makanan untuk buka puasa? Nasib baik anak-anak mak ni rajin beli makanan untuk buka. Kalau tidak, kita buka makan angin ajalah. Mak ni sibuk jahit, tak sempat nak pergi pasar. Ni benang yang satu dozin yang mak pesan tu, ada beli juga tak? Ni kotak benang baru ke ni? Besarnya. Ni benang apa yang korang beli ni? Ini bukan benang, Mak. Ini lampu. Lampu? Lampu nanti kita gantung dah akan kelap-kelip. Kelap-kelip. Kau tahu tak, jantung Mak ni dah kembang kucup tau. Tahan aja macam nak sembelih korang adik-beradik. Tapi, Mak, kita nak sambut raya puasa. Bukan raya haji. Ya. Yeah. Allah Kasim! Kasim ni kerja kat kilang perabot. Dia ni tukang jual perabot kayu. Kasim ni pandai jual perabot kayu. Yang ni Bakar, kawan Kasim. Nak kata baik, Kasimlah yang baik. Bakar pula nak kena baik-baik sikit dengan dia ni. Aku rasa salah seorang dari korang akan jadi general manager bila dia pencen nanti. Oi! Apa hal korang belonggu kat situ tak ada kerja ke? Pergi buat kerja, pergi! Persoalannya, bila dia mau pencen dah? Ini Saimah. Dia ni pandai. Pandai buat kuih, pandai melaram, pandai hidung tinggi, pandai macam-macam lah. Satu aja dia tak pandai. Dia ni tak pandai kalah. Macam suami dia si Bakar tu. Eh, Kak Ma. Raya dah dekat dah. Kuih kita dah siap belum? Siap. Mesti siap punya. Pernah ke saya Ma kecewakan korang? Tak. Taklah, tak pun. Tahu pun. Kat kampung ni, ada ke orang yang buat kuih sesedap biskut saya Ma? Tak ada. Bau apa tu? Kecapnya. Awak nak balik terus? Tak nak. Benar ke mana? Ikut bau tu. Ini Rukia. Dia ni kakak sulung Alias dengan Muksin. Rukia ni minat sangat lagu rock. Sebab itulah orang kampung panggil dia Rukia. Nak buat susah sekali. Dah makan nak lagi. Puasa dah. Lupa. Apa? Bulat. Memang becuknya. Bulat. Oi, nanas isinya. Kia, oi. Asyik sirakkan dapur mak aje. Dah berkecah tak berfaedah pula tu. Kalau Kia tolong mak klaim baju ke, siapkan barang untuk buka ke, kan lebih bagus. Lepas tu orang kemas lah. Lepas tu baru orang tolong masak untuk buka. Mak nak orang masak apa? Kau rebus telur je lah. Ni je? Salahkan adik-adik Kia. Mak ni suruh diorang beli barang dapur. Tapi diorang beli tu lampu jurai-jurai. Lampu siapa? Macam ni. Siapa?
kuih kat dalam tu? Setahu Mak, Rosna ni tak tahu buat kuih, dia tahu jahit aja. Tak tahulah, Wak. Tapi bau dia mengancam. Tak apalah, Wak. Hidup ni mestilah ada persaingan sikit. Megah, Syed Mak. Nak naik ke? Wak Kasim. Apalah. Jom kita balik. Ada banyak kerja nak buat. Balik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah, bapak balik bawa lah. Hai, hari ni special sikit. Pasal malam ni mula malam tujuh leko. Pak, korang tolong boleh? Tak boleh. Alah. Kita pasang pelita keliling rumah ni biar nampak berseri-seri. Baru senang beribadat. Lagi-lagi pun dah akhir-akhir bulan puasa ni kan. Pasang pelita tak guna, kalau terawih pun tak pergi. Binatang apa yang kau gantung tu? Kejap, teman. Nanti kita semua nampak. Silap mata. Silap mata? Hish, kurafat. Tak. Maksud saya... Pak Temun, tunggu je lah kejap. Pelan dulu lah. Tidak. Nyombor-nyombor kat muka orang lah. Alamak, pelan. Yes. Alias! Dah malas aku nak layan kau. Adik, tunggu. Kasih saya, Amira. Maksud saya, terima kasih. Sama-sama, Sin. Sin! Wah, tengok apa kita buat, Sin! Gemuk! Kau buat apa sini? Wah, cantiknya, Sin! Lawa, kan? Ni, dah rasa lepas main nampak rumah kita ni, kan? Mana kita tengok lampu? Tengok lampu? Mari. Mari cepat, Kasim, dengan kamu? Bali? Saya nak bayar zakat fitrah. Iyalah, ini memang tempat bayar zakat. Bukan tempat jual mie rebus. Berapa orang? Berapa ramai ni nak bayar ni? Lima. Duitnya? Cukup tak? Cukup, eh? Banyak hikmah keluarkan zakat ni, Kasim. Selain sucikan harta, zakat juga... Mari, silap lampu! Mana? Apa hal sana tu? Baik kejar-kejar tengah malam? Tunggu! Apa aku cerita tadi? Sucikan harta.
zakat selain sucikan harta, zakat juga dapat membentuk perpaduan umat. Yalah, mana tidaknya bila ada orang yang kurang berkemampuan dibantu oleh orang yang kaya. Dekat situ dapat kurangkan rasa cemburu, iri hati, tak gitu. Oleh itu, zakat yang kamu keluarkan hari ini, semoga bertambah berkatlah rezeki kamu, ya Kasim. Semoga bertambah bahagialah dan bersatu padulah keluarga kamu, ya Kasim. Semoga masa depan anak-anak kamu dan anak-anak bangsa kita lebih cerah, bergemerlapan, bersinar, berkelip-kelipan macam lampu colok. Senang cerita, Pak Lee. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bayar zakat. Alhamdulillah. Kasim. Wah. Pandai betul anak-anak awak buat lampu ni, Kasim. Apa benda tu? Tak apalah, bang. Hidup ni mestilah ada persaingan sikit. Hey, Mira. Balik. Ya, Pak. Apa nama benda ni? Lablip. Wah, kat mana nak beli? Kenapa dengan bapak tu, Bu? Tahun ni ada yang lebih baik dari dia nampaknya. Perang? Ya, bapak kita yang bilang. Bapak awak biar betul. Mana ada orang berani serang kita? Itulah, nak raya lagi. Betul. Dia bilang macam ni. Perang akan meletus! Yang meletus tu jerawat dekat muka kau. Dah! Cukup! Cukup! Alah, ni tengah parbes ni. Nenek cakap sudah cukup. Pergi masuk tidur. Nanti sahur besok tak boleh bangun. Alah, habislah ni. Nenek cakap apa? Masuk tidur kan? Cukup! Masuk tidur sekarang! Yelah, Nek. Naik, tidur terus. Awaknya. Besok kalau sambung cerita, jangan cerita pak tu, eh? Pak apa? Pak jerawat batu tu lah. Singapura ni. Besok dah raya. Nek Yah dah lama tak makan bantal peluk saruma. Teringin pula. Siapa boleh tolong Nenek? Dah minat, dah minat. Okey, set. Atuk! Atuk, Aman nak dengar cerita Atuk semalam? Cerita Atuk?
Kau ni membawa tengik je ni. Pergi mandi, pergi mandi. Cepat. Ya, ya, ya. Dengan banyak rumah kat kampung tu dah mula pasang laklip, lelaki Cina yang macam pengemis pada mulanya tu dah tak macam pengemis lagi. Dia dah smart dah. Bergaya. Handsome. Mari, mari, mari! Orang kampung kita ramai dah beli sih. Lepas ni mesti lagi cantik kampung kita. Itulah. Kita juga yang mulakan. Hei, hei, hei. Apa ni korang jalan makan rumah aku? Ha? Kerja nak meniru je. Apa? Apa dah tiru? Pakcik Bakar tu mana nak kalah? Bukan pertandingan pun. Pertandingan? Yelah tu. Dah banyak rumah berlaklip sekarang. Apa kata kalau kita buat pertandingan rumah siapa yang paling cantik? Buat apa? Buat meriah tu. Ah, macam ni tu. Mana ada kampung dekat dalam Singapura ni yang ada semangat berlaklip macam kampung kita? Ah. Ya, seluruh kampung kita juga yang terkenal tu. Terkenal? Oh, best tu. Aku memang suka kalau nama kampung kita ni masuk. Tapi kalau nak buat pertandingan ni, mesti nak ada juri ni kan? Alah sama Muxin lah. Dia orang yang mula-mula buat laplik ni. Hei, mana Adil? Diorang pun mesti masuk bertanding. Ah, kalau diorang juri, mesti nak menangkan diri sendiri. Habis tu, siapa? Tok Berhulu lah. Ni, lagipun rumah Tok Berhulu bukan ada laplik. Aku ni Tok Berhulu. Takkanlah rumah Tok Berhulu berlampu-lampu macam funfair pula. Tak serius lah macam tu. Iyalah tu. Jadi Tok Berhulu setuju tak jadi pengandil? Ha? Tok Berhulu pun bukan ada kerja pun. Ha, dengar sini. Disebabkan ramai telah sarankan kepada saya benda ni, saya dengan suka hatinya umumkan bahawa kita akan anjurkan satu pertandingan laplip tahunan mulai tahun ini. Yeah! Pada malam raya nanti, saya sendiri akan pusing satu kampung tengok rumah mana yang terbaik. Yeah! Hebat! Nak tanya tu, menang dapat apa tu? Dapat piala lah macam piala dunia. Besar, warna emas. Pemenangnya akan simpan piala tersebut untuk setahun dan diserahkan kepada pemenang tahun hadapan ganti-ganti. Macam itulah sampai khatam. Siapa khatam tu? Yes, yes. Kita kena menang ni, Nes. Yelah, kita yang mulakan, kita kena menang, Sin. Masing-masing semangat nak menang. Bagi Moksin dan Alias, diorang ni memang suka kecabaran, suka bekerjasama dan kongsi idea macam mana nak cantikkan laplik mereka. Tapi bagi Bakar pula, dia ni suka menang. Alas, seluruh kampung sibuk cantikkan pameran laplik diorang tu. Tapi dari mula lagi, pertandingan ni tidak macam perlawanan Bakar versus anak-anak Kasim aja. Banyak-banyak terima kasih kepada semua penduduk kampung. Terutama sekali kepada Alias dan Mohsin. Hidup Mohsin! Hidup Mohsin! Alah, dia menang tu pun pasal Penghulu nak kasih dia can. Tengok nanti, ha? Tahun depan, aku rampas balik piala tu.
saya harap semangat ini dapat dikekalkan sampai bila-bila. Tahun ni ialah Bakar. Betul lah. Tahun depan Bakar menang. Tapi dia tak payah korang puas pelet tu. Alias dengan Moksin serahkan aja dengan ikhlas. Tahun depan boleh cuba lagi. Pada tahun berikutnya, si Bakar tu buat hal kata pentas. Dia tu tak nak serahkan piala kepada Alias dan Moksin. Jadi, Tok Penghulu pun terpaksalah pujuk si Bakar tu. Alias dan Moksin dah makin meningkat remaja. Alias dah makin handsome. Moksin pula dah makin besar. Makin matang. Joya, tu baca tak ni? Amira akan jadi anak gadis pertama kampung ni yang akan belajar keluar negara. Kau ni berani hantar anak perempuan kau belajar jauh-jauh, eh? Ya, apa nak takut? Amira kan keluar negara nak sambung belajar. Masuk universiti. Kalau anak perempuan aku kahwin kan dia senang. Inilah masalah orang kita. Nak perempuan cuma boleh menjadi ibu, jadi isteri. Alias! Dan pemenangnya, Bakar. Aku kan ada. Yelah, tahun depan nanti kita cuba lagi ya, Sin. Dah, mari Mat. Jahit sikit. Hei. Orang tahulah asal Sin sedih. Luahkan je lah perasaan kat dia sebelum dia pergi. Kalau jodoh tak ke manalah. Sin, yang penting dia tahu perasaan Sin kat dia. Lemak. Sikit. Seromak otor sekejap. Bila awak tolak? Bisa. Sin nak cakap yang... Sin harap... Kenapa ni, Sin? Cakap je lah. Saya harap awak sudi untuk jadi... Oh, kat sini korang rupanya, ya? Ish, kau ni... Aku nak cakap selamat tinggal dengan Amira lah. Alah, tak payahlah, Sin. Nak cakap selamat tinggal, selamat jalan. Bukannya dia tak balik. Weh, Gemuk. Kau berapa lama pergi? 3 tahun. Alah, Sin. 3 tahun je. Pejam celik. Baliklah dia. Eh, kau jangan rindu aku kacau kau pula. Bye, budak Gemuk. Tata je lawat batu. Saya harap awak selamat pergi. Belajar dengan cemerlang dan balik dengan selamat, ya. Terima kasih, Sin. Sama. Nanti kat sana, awak jangan lupakan saya. Takkanlah saya nak lupakan awak. Saya pergi dulu, ya. Habis jalan. Bye.
Dan pemenang tahun ni ialah Pakar. Yeay! Jika dia menang lagi tahun depan, bermakna tepuk. Dia menang 3 tahun berturut-turut. Dia boleh simpan piala ni selama-lamanya. Yeay! Okey. Cerita dia macam ni. Bapak bangga dengan semangat dan kerja keras korang. Korang memang best. Tapi ingat, kalah menang adat pertandingan. Kalah tak bererti korang tak bagus. Itu maknanya ada yang lebih baik. Jadi kita kena pertingkatkan diri. Bukan untuk lawan orang tu, tapi untuk baiki diri sendiri. Ada faham? Faham? Hey. Yeah. Apsal balik lambat hari ni, bang. Cerita dia macam ni. Manager tempat kilang abang tu jatuh. Senang cerita, jatuh terus game over. Kesian. Nanti siapa yang ganti tempat dia? Hey, mestilah aku yang naik pangkat, ha? Dari dulu lagi aku calon pilihan orang. Dah lama kau tunggu kan, Pakar? Hei, berkurun. Kau ni, juara lap-lap. Anak pergi luar negeri belajar. Sekarang naik pangkat. Ya, yeah, kau cenggi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, dah sampai? Siangnya? Kana? Papa! Tiana. Kenapa lama sangat ni je rong tu, Pat? 1 GB. Ah, Melaka kita cari, Pak. Semua habis. Licin, Abah. Jauh gitu sekali, Ma. Itulah. Papa berhentikan semua. Pasal burung, pasal kilang, pasal karat. Ah, ni. Seikat ni je yang dapat. Habis lagi ni. Gelang pun dah solap. Habis tu, kita tak boleh raya? Eh, takkanlah tak ada daun ketupat. Kita tak boleh raya. Nak raya macam mana kalau sikat macam ni? Abang, apa kata kita cari lagi? Kau nak pergi Batam pula ke? Hey, abang ni, ke situ pula. Mari kita ada masa nak pergi Batam. Ha, tahu pun. Eh, zakat fitrah kita, abang belum bayar lagi tau. Abang belum bayar? Alah, apalah risau. Sekarang, orang bayar zakat online lah. Tengok ni. Sekarang, dengan e-payment, kita boleh bayar zakat dengan hanya 4 langkah mudah. Yang penting, niat. Wah, amboi. Anak-anak mama ni cakap pasal zakat macam advertisement, eh? Kita dengar iklan kat radio hari-hari. Okey, dengar sini. Soal zakat ni dah settle. Sekarang macam mana ni? Daun ketupat? Relax lah, brother. Ketupat instant banyak apa? Pantanglah nenek moyang nak makan ketupat instant dalam plastik ni. Tak apalah, Pak. Yang penting... niat. Ya, memang betul niat. Kerana niat nak masak ni lah, kita tak boleh kelang kabut. Kita jangan asal boleh aja. Sebab nasib baik ada bapak sih. Kalau tak raya, kita makan benang dan kain je. Ish, mana boleh cakap macam tu? Memang kau dengar nanti merajuk sampai pergi raya. Terus minta maaf je apa? Cerita dia macam ni. Bapak minat masak. Mak kau minat adik. Adiklah tu. Baru rumah tangga, rukun, bahagia. Orang pun minat masak, Pak. Maknanya kena cari isteri yang pandai jahit. Ish, siapa nak kahwin? Masak ni, Lias. Kita kena sabar. Penuh dengan kasih sayang. Tak
boleh kelam kabut. Tak boleh asal boleh aje. Sebaik baiklah bapa ada anak yang warisi bapa metalik. Yeah. Jangan dipermainkan janji-janji dahulu. Rodia! Yang kau melalak macam anjing ni dah kenapa? Kan bulan puasa. Lupa mak. Lepas orang tak boleh puasa lah. Kalau tak boleh puasa, hormatlah bulan mulia. Sorry mak, sorry. Ni mak dah fikirkan pasal apa yang orang cakap tak semalam? Pasal apa? Pasal nak duit. Nah, beli tiket. Tengok konsert tu nak hit. Airline The Boys. Kau ingat muka mak ni muka cop duit ke? Ya, kalau mak tak kasi, pinjam boleh? Nanti orang dapat gaji, orang bayar balik lah. Kau kerja pun tidak. Bila masanya kau dapat gajinya, Kia? Cari kerja lah sekarang. Kia, dulu bila mak nakkan sesuatu, mak kerja keras tau. Mak usaha. Kia buatlah macam mak juga. Macam mana? Kia ada akal. Cari jalan. Jangan nak asyik menyanyi aja. Zikir bulan puasa ni. Dapat juga pahala lipat ganda. Okay, bos. Lias. Lias, tolong aku kejar ni. Tak boleh, tak boleh. Aku tengah masak sup ni, nanti kering. Okey, pak. Bau je okey. Tak rasa. Puasa lah, pak. Tak payahlah. Apalah nak jantan duduk kat dapur. Kau ni pelik lah, Lias. Kalau dia menang lagi, Ella pusingan berhenti berpusing. Terus kat rumah dia. Eh, tak ada. Tahun ni aku tak ada bagi dia menang. Stesen bas tadi. Ini ha, banyak lah ni tempahan kuih. Tak menang tangan betul. Ha. Alah, tak kisahlah, Bu. Ni Mira dah balik ni, bolehlah Mira tolong Ibu. Apa saja. Ibu dengan bapak dah hantar Mira jauh-jauh, belajar tinggi-tinggi jadi arkitek. Mana boleh duduk dapur tolong Ibu? Tak boleh. Mira ni bukan orang sembarang tau sekarang. Arkitek. Mira, mak kau tak kasih tolong, kau tolong aku. Mira dah jadi arkitek. Mesti ada idea yang bagus-bagus. Jadi tahun ni kita boleh menang lagi. Dalam pertandingan lap play tu. Kongsi idea dengan aku. Main sini. Pergi. Pergi. Sini. Dapur panas. Pergi. Cepat, pergi. Kerja. Bukan senang nak dapat kerja. Wow. Besar. Weh? Dah lama Roket tak buat kuih. Apa cerita ni? Demi Ella, Pak. Besar.
Eh, Cik Nah. Budak Kia tu. Apa cerita tu? Dia tu nak pergi tengok konsert A-Line The Boy. Boys. Sama lah tu. Saya suruh dia usaha sendiri. Tu tengah usaha lah tu agaknya. Mohsin! Alias! Eh, di sini. Tolong orang kasi ni, orang kampung. Cakap dengan diorang. Kalau sedap, order dengan Rukiang. Begitu. Tak nak lah. Malu je. Eh, tolonglah. Awak nak kena jual ni. Kat sinilah orang buat. Nah, biar Alias pergi. Orang nak buat lap-lip. Lagi? Yelah. Selagi belum diadili, selagi tu kita kena perbaiki. Eh? Bye. Ha, rasa-rasa. Ha, ni kakak saya yang buat. Ha, dia bilang kalau suka, belilah dari Rukia. Ha, macam itu. Eh? Assalamualaikum, Kak. Ni, jemput rasa. Ni kakak saya buat. Dia bilang kalau suka, belilah dari Rukia. Macam itu. Okey. Terima kasih. Sama. Nah, jemput rasa. Ni kakak saya buat ni.